Sampai saat ini, Presiden Joko Widodo diketahui belum sowan atau bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Presiden Jokowi yang sempat mengadakan open house kini memilih menghabiskan waktu bersama anak dan cucunya. Diketahui, Presiden Jokowi awalnya menghabiskan Lebaran Idul Fitri di Jakarta dengan menggelar open house. Sementara, pada Jumat, 12 April 2024, Presiden Jokowi sudah bertolak ke Medan bertemu dengan anak dan cucunya. Selama di Jakarta, Presiden Jokowi sendiri menerima beberapa tamu. Namun dari deretan tamu tersebut, tak hadir sosok Megawati Soekarno Putri. Selain itu, Presiden Jokowi juga tidak bertolak ke kediaman ketum PDIP itu. Dari keterangan tenaga ahli utama staf Presiden, Ali Ngabalin, alasan Presiden Jokowi belum sowan pada Megawati Soekarno Putri, lantaran belum ada waktu yang tepat. Dua tokoh tersebut, diakui Ngabalin sama-sama punya agenda tersendiri. Ngabalin menegaskan, pada tahun ini, anak dan cucu Presiden Jokowi tidak bertolak ke Jakarta. Sehingga orang nomor satu di Indonesia itu yang akhirnya bertandang ke Medan. Jokowi pun terganda mendatangi Bobi Nasution, Kahyang Ayu dan cucu-cucunya di Medan. Pada lebaran-lebaran tahun sebelumnya, Jokowi bersama sang istri, Iriana diketahui kerap bertandang ke kediaman sang ketua umum setiap kali lebaran. Hanya saja kali ini, Presiden Jokowi dan Megawati sama-sama menggelar open house dengan agenda terpisah. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.